sini. Oke, kita sudah ada Cumi Ustadz Maulana dan juga Cumi Opi Kumis. Oke, Luna mungkin mau kasih tantangan buat mereka, suruh nyanyi atau suruh koprol, silakan. Oke. Opi Tumis dulu atau siapa? Saya takut kalau Opi Kumis kita tantangannya, saya takut dia jantungan. Oh iya. Boleh apa aja, nyanyi atau apa gitu? Boleh. Nyanyi sambil nyanyi. Berpantun ya. Oke, silakan. Ke depan. Oke. Ya. Bisa. Nanti saya kasih hadiah behel ya. Oke, nyanyi apa? Nyanyi Rembulan. Oh, silakan. Rembulan bersinar lagi, menyumpun tiada lagi, hati yang seakan mati. Kini gairah kembali. Oke, luar biasa. Coba terakhir pantun dong. Pantun dong, ayo. Beli kebo di dalam kota, 10.000 sekarang buatan. Oke. Oke, pantun juga nih kayaknya ya. Ini pantun ya. Boleh. Oke, silakan. Sambil sedikit mungkin pantun. Hah? Enggak bisa pantun. Bisanya apa? Makan. Atau apa? Mau ngapain? Coba. Ini nih, dakwah. Ayo, coba, silakan. Malakomat kamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gayanya aja. Selena. Penonton. Selendang ini ada fungsinya. Mau tahu? Mau. Satu. Manuhara. Oke. Terus? Pocong-pocongan. Terus, tiga. Putri Indonesia. Oke. Terus, ada lagi? Istri penjabat. Masih ada? Masih ada? Udah? Oke, tepuk tangan. Oke. Baiklah, dengan berbesar hati dan bersabar hati saya akan mengumumkan yang menjadi pemenang Cumi adalah Selendang Pejabat. Oke. Silakan Rani untuk dikasih. Oke, selamat buat Selendang. Oke. Selamat ya. Bang Opi, ya bersabarlah, nanti juga tumbuh rambutnya ya. Oke. Selamat, silakan kembali, tepuk tangan buat mereka.